Selamat sore Tribuners, Anda sedang menyaksikan live update Tribun News bersama saya Firda Nanda. Sore ini kan kami sajikan informasi terkini dan menarik untuk Anda yang dilaporkan secara langsung oleh reporter kami di lapangan. Dan inilah live update selengkapnya. Kita ke berita pertama, saudara, kasus kecelakaan lalu lintas beruntun yang terjadi di Banjar Pacung, Desa Batu Riti, Kecamatan Batu Riti, Tabanan, Bali, sudah menetapkan satu orang tersangka. Agus Suprianto, 30 tahun, asal Sidoarjo, Jawa Timur, menjadi tersangka utama dalam kecelakaan itu yang bertindak sebagai sopir. Di sisi lain, pihak kepolisian akan memanggil pihak perusahaan bus untuk bertanggung jawab atas kerusakan yang masih belum ada ganti rugi kepada korban pemilik kendaraan. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami. Dari Tribun Bali ada Made Ardiangga yang akan melaporkannya. Silakan rekan Made. Baik, terima kasih rekan Firda. Baik, bisa saya sampaikan untuk Tribuners di rumah bahwa untuk update kasus dari kecelakaan di Banjar Pacung yang membuat satu orang warga yakni Niwayan Wandani, 30 tahun warga setempat meninggal dunia karena menyelamatkan seorang anaknya yakni Nilo Putu Okta. Saat ini untuk perkembangannya bahwa tersangka atau sopir bus yakni Agus Suprianto 30 tahun asal Sidoarjo sudah ditetapkan tersangka. Untuk tersangka sendiri dari Agus Suprianto juga mengakui kesalahannya dan mengaku menyesal. Meski demikian Agus Suprianto juga ketika membawa bus dari Surabaya menuju ke Pulau Bali, kemudian dirinya setibanya di Gilimanuk langsung menuju ke DTW Ulun Danau Beratan atau lebih dikenal Danau Bedugul. Setelah dari Danau Bedugul, sopir sempat sudah mengecek segala perlengkapan kendaraan sarana-prasarana untuk mulai dari rem, kemudian gas, dan mengaku dari mesin seluruhnya normal pada waktu sebelum turun. Namun ketika di lokasi kejadian ada trouble pada rem sehingga mengalami blong. Kemudian sopir pada atau Agus Suprianto yang saat ini menjadi tersangka mengaku bahwa berusaha untuk menyelamatkan banyak nyawa karena dia tidak melakukan membanting setir ke sebelah kiri dari TKP sehingga tidak menabrak banyak orang yang saat itu memang sedang atau di Bali sendiri tepat pada Hari Raya Kuningan. Jadi pengakuannya bahwa melakukan penabrakan atau melakukan zigzag dari mulai jalanan turunan dilakukan supaya untuk menghindari terjadinya lebih banyak korban jiwa atau memakan korban jiwa. Dan untuk perkembangan kasus sendiri saat ini Polres Tabanan sedang melakukan pemeriksaan intensif kepada beberapa saksi lainnya, terutama saat ini akan mengundang atau memanggil secara resmi ke pihak perusahaan yang berada di Pulau Jawa. Dan untuk nantinya pemeriksaan sendiri juga berhubungan pada proses ganti rugi karena ada sekitar 8 kendaraan roda 4 yang mengalami kerusakan cukup parah dan diperkirakan mengalami kerugian sekitar 300 juta. Kemudian ada juga 2 kendaraan roda 2. Jadi demikian Firda laporan dari saya dan sedikit tambahan untuk saat ini penguburan jenazah dari Niwayan Wandani juga sudah dilakukan oleh pihak keluarga pada sekitar pukul 15.30 WITA yang dilakukan oleh pihak keluarga dan langsung oleh suaminya sendiri, Inyoman Sukre, 35 tahun, yang melakukan penguburan. Demikian, Firda, kembali ke studio. Baik, terima kasih rekan Made dari Tribun Bali atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi lainnya, saudara. Kita beralih ke Jabar. Seorang remaja menghentikan sebuah truk box viral di media sosial. Adegan dalam video tersebut diduga dilakukan pada Minggu pagi pukul 00.00 hingga pukul 4 dini hari waktu Indonesia Barat. Dalam video tersebut, remaja itu menyetop mobil truk secara mendadak atau berdiri di tengah jalan sampai kedua tangannya ke depan menempel bagian kepala truk berharap mobil tersebut berhenti. Aksi yang dilakukan oleh anak remaja tersebut dinilai sangat membahayakan bagi pengendara lainnya. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Jabar, ada Ferry Amiril yang akan melaporkannya. Silakan rekan Ferry. Selamat sore rekan kita dan pemirsa Tribun di mana-mana berada.
Perlu dilaporkan bahwa aksi bocah menghentikan sebuah truk di Jalan Raya Puncak, Kabupaten Cianjur menjadi viral di media sosial. Aksi berbahaya itu membuat sebuah truk menabrak mobil untuk menghindari para bocah yang menghentikan truk di tengah jalan. Bahkan beberapa kendaraan yang merasa terganggu di bagian belakang karena truk mendadak mengalami kecelakaan. Video berdurasi 7 detik yang beredar di media sosial tersebut terlihat beberapa orang bocah berdiri di pinggir jalan di jalur Puncak Cipanas, Kabupaten Cianjur. Seorang bocah pun berlari ke tengah jalan sambil menghentikan truk yang sedang melaju, tangannya mengenai bagian depan truk. Beruntung truk itu langsung mengerem mendadak dan sang bocah selamat dari kecelakaan atau tabrakan. Truk usai menghentikan itu, bocah pun berlarian ke segala penjuru. Seorang warga Cipanas berudi mengatakan bahwa aksi berbahaya bocah tersebut terjadi pada minggu dini hari, sekitar pukul 00.30 hingga menjelang subuh. Mereka melakukan aksi menghadang truk itu dari tengah malam sampai subuh. Nah, sementara itu Kapolsek Pacet Kompol Sosialisman Muhammad Nasir mengatakan bahwa pihaknya masih mengidentifikasi para bocah yang terlibat dalam aksi berbahaya menghentikan truk di Jalan Raya Puncak Cipanas, Kabupaten Cianjur tersebut. Menurutnya, diduga para bocah itu melakukan aksi yang berbahaya demi konten di media sosial. Diduga untuk konten yang memang menjadi viral, karena sebelumnya juga ada aksi serupa di daerah lain, sehingga bocah di Cianjur dan remaja ini meniru aksi yang viral di media sosial tersebut. Ia mengatakan untuk mengantisipasi aksi serupa, pihaknya akan menentukan tim melakukan patroli setiap malam. Selain itu, imbauan juga akan dilakukan di setiap sekolah dan hingga ke kantor-kantor desa. Ia mengimbau agar anak-anak tidak meniru aksi berbahaya itu. Patroli akan ditingkatkan dan pembinaan ke setiap sekolah hingga kampung juga akan dilakukan. Polres Cianjur pun ikut meningkatkan patroli di jalur puncak dan jalur perlintasan truk. Hal itu dilakukan untuk mencegah aksi cegat truk yang sedang viral dan membahayakan bagi pelakunya ataupun pengendara yang sedang melintas. Kapolres Cianjur AKBP Doni Hermawan mengatakan aksi cegat truk tersebut sangat berbahaya karena bisa mengancam keselamatan bagi pelaku ataupun pengendara yang truk stop. Untuk pelaku aksi cegat truk sangat berbahaya karena berdiri dan berusaha menghentikan truk yang sedang melaju kencang. Sedangkan pengendaranya juga berbahaya. Kalau tidak berhasil mengerem, bisa jadi menabrak mereka yang mencoba menghentikan truk. Oleh karena itu, Doni meminta agar para remaja tidak meniru aksi yang sedang viral tersebut. Ia menegaskan jika Polres menentukan tim patroli untuk mencegah aksi serupa di Cianjur saat malam hari. Patroli pun tidak hanya dilakukan di jalur puncak, tetapi di jalur lain yang dilintasi truk atau kendaraan besar lainnya. Nanti Polres dan Polsek akan berkeliling patroli pada malam hari. Intensitasnya akan ditingkatkan supaya aksi hadang truk itu tidak terjadi. Kalau ada remaja yang berkumpul akan dibubarkan dan dibawa untuk pulang ke rumah masing-masing. Saat ini memang fokus utamanya di jalur puncak, karena yang viral kemarin terjadi di jalur puncak. Selain itu, juga di titik lain yang dilintasi truk berpotensi terjadi aksi berbahaya serupa. Di sisi lain, Doni juga menginstruksikan para Babin Kamtipmas untuk melakukan pembinaan di wilayah masing-masing, sehingga para orang tua lebih memantau anaknya. Demikian rekan kita pantauan dari Kabupaten Cianjur mengenai viralnya aksi cegat truk para remaja di kawasan Puncak Cianjur. Baik, terima kasih rekan Ferry dari Tribun Jabar atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Dari Jawa Barat kita beralih ke Jawa Timur. Saudara, berhembus dugaan yang mengarah pada petunjuk CKMS 18 tahun merupakan dalang utama di balik tewasnya W 70 tahun, nenek tua asal Desa Bojek, Kecamatan Karangploso, Kabupaten Malang, Jawa Timur. Menanggapi hal tersebut, Kapolres Malang AKBP Ferli Hidayat menegaskan pihaknya saat ini masih belum menetapkan tersangka dalam kasus ini. Kondisi tersebut dipicu lantaran saksi kunci, yakni MS masih dirawat di rumah sakit. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Surya Malang, ada Erwin Wijaksono yang akan laporkannya. Silakan rekan Erwin. Baik, terima kasih rekan Firda. Ya, memang saat ini muncul dugaan bahwasanya dalang di balik tewasnya seorang wanita berinisial W, usia 70 tahun, asal Desa Bojek, Kecamatan Karangploso, Kabupaten Malang-Malang, adalah ulah cucunya sendiri, yakni berinisial MS, 18 tahun, yang juga tinggal serumah dalam rumah yang ditinggali oleh nenek dan cucu tersebut. Dugaan ini muncul setelah polisi melakukan penyelidikan dan ditemukan bahwa keduanya, yakni MS dan W, pelaku nenek dan cucu,
seringkali didapati oleh tetangga terlibat dalam perseteruan ataupun debat-debat yang seperti cekcok ataupun konflik-konflik di dalam keluarga tersebut, sehingga muncul dugaan bahwasanya MS sendiri adalah dalang utama dari kematian W yang tidak wajar tersebut. Nah, sampai saat ini polisi masih menunggu kesembuhan dari MS yang dirawat di Rumah Sakit Saiful Anwar Kota Malang. Dan MS sendiri memang menjadi saksi kunci dalam peristiwa ini, karena dia sendiri yang menyaksikan bagaimana rentetan peristiwa ditemukannya W dengan tewasnya yang sangat tidak wajar tersebut. Saat itu beberapa waktu W ditemukan tergeletak di bagian dapur dengan kepala yang retak hingga dari bagian depan hingga belakang, dan diduga retaknya kepala W tersebut karena benda tumpul begitu. Dan ketika ditemukan, bagian kepala dari W ini ditutupi oleh bantal, dan saksi kunci ini MS kemudian keluar dari rumah, dan dia mengaku kepada tetangga sekitar bahwa dia juga mengalami kekerasan dari ditemukannya luka sayatan di bagian leher dan bagian perut begitu. Sehingga waktu itu langsung MS sendiri meminta tolong agar menolong dirinya dan sang nenek begitu. Dan saat ini memang polisi masih terus melakukan pendalaman dari kasus ini. Dan dari pendalaman tersebut masih belum ditemukannya ataupun belum mengerucut dari penetapan tersangka sendiri. Karena pemeriksaan dari MS sendiri masih tertunda karena memang kondisi kesehatannya yang dirasa belum membaik. Dan hingga kini pula polisi terus mengawasi ruangan perawatan MS yang terletak di RSA Kota Malang. Dan sembari menunggu tersebut, polisi terus mendalaminya dan sudah meminta keterangan dari lebih dari 8 orang saksi, termasuk suami istri dari W yang juga kerap mengunjungi rumah tersebut sebelum kejadian nahas ini terjadi begitu. Dan fakta lain yang ditemukan polisi juga bahwa tidak ada satupun barang-barang yang hilang dari rumah, termasuk beberapa barang yang mungkin diduga sebagai turut andil dalam menewaskan jasad W tersebut begitu. Begitu rekan sudah. Baik, terima kasih rekan Erwin dari Surya Malang atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Dan Tribuners akan kami tampilkan wawancara dari Kapolres Malang AKBP Verly Hidayat terkait pembunuhan nenek di sana. Berikut liputannya untuk Anda. Kita duga sementara ini adalah pelaku pembunuhan neneknya. Tapi saat ini yang bersangkutan masih belum keluar dari ICU, walaupun kondisinya sudah sedikit membaik, tapi tetap dalam pengawasan yang ketat, karena ada indikasi MS masih ingin melakukan upaya atau percobaan untuk bunuh diri. Sehingga kita belum menetapkan yang bersangkutan sebagai tersangka, karena belum bisa diambil keterangannya juga dari dokter, juga belum bisa. Namun bisa saya sampaikan bahwa saat ini kondisinya sudah semakin membaik. Tapi sekali lagi pengawasan ketat dari penyidik tetap kita lakukan. Berarti sudah sadar apa masih koma? Ya? Sudah sadar. Tapi nah, untuk berbicara kan masih sulit karena masih pakai alat bantu. Akibat luka sobek di lehernya. Pengakuan dia pelakunya. Gimana mau aku ngomong aja belum. Jadi dugaannya berdasarkan apa nih? Ya, ada jejak darah, kemudian alat bukti yang ada di TKP maupun beberapa keterangan saksi. Tapi sekali lagi kita belum menetapkan MS sebagai tersangka. Nanti mudah-mudahan beberapa hari ke depan kalau memang dia sudah bisa berbicara, diambil keterangan, baru kita lakukan gelar lagi untuk penetapan tersangkanya. Kalau penemuan mayat yang di Sumber Pocong? Penemuan mayat masih struggle dengan upaya mencari alat bukti dan menarik ke belakang terkait dengan kronologis kejadiannya. Karena ada indikasi tempat ditemukannya mayat bukanlah tempat terjadinya tindak pidana. Sehingga
mohon bersabar tim dari Satreskrim. Saya sudah membentuk tim gabungan dari Satreskrim, Satintel, dan Polsek. Mudah-mudahan bisa segera ada titik terang. Pelaku begal bendahara PWI Musirawas ditembak oleh tim Macan Polres Lubuk Linggau. Tersangkanya yakni Asmil, 29 tahun, warga Dusun Baru, Kelurahan Air Kuti, Kecamatan Lubuk Linggau Timur 1. Tersangka disergap oleh tim Macan Polres Lubuk Linggau saat tengah menggendong anaknya pada Jumat 17 Juni pada pukul 4 sore waktu Indonesia Barat. Polisi terpaksa menembak kaki tersangka karena saat ditangkap oleh pihak kepolisian, tersangka mencoba melarikan diri dan melawan ketika dilakukan pengembangan. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Sumsel, ada Eko Hebronis yang akan melaporkannya. Silakan rekan Eko. Baik, rekan Firda, dapat kami kabarkan dari Kota Lubuk Linggau, Sumatera Selatan. Pemirsa Tribun News, dimanapun berada, aksi begal tersebut terjadi pada Sabtu malam ketika Andi Silahudin, seorang bendahara PWI Kabupaten Musirawas, maksud kami, sepulang yasinan. Ketika saat itu ia melihat lampu jalan yang mengarah ke arah rumahnya padam. Saat hendak turun, menghidupkan lampu dan menghidupkan saklar, tiba-tiba dari arah samping sebelah kanannya ia dipukul oleh orang tidak dikenal sehingga bagian wajahnya luka parah. Dan sesaat itulah Andi Silahudin ini langsung berlari menyelamatkan diri. Nah, atas kejadian itu korban melaporkan kejadian tersebut ke Polres Lubuk Linggau dan menjadi atensi dari pihak kepolisian. Kurang dari 24 jam setelah melakukan penyelidikan, akhirnya Tim Macan Polres Lubuk Linggau, maksud kami, berhasil mengamankan pelaku yang saat itu diketahui pelakunya adalah bernama Asmil. Dan saat diamankan, pelaku ini saat berada di rumahnya ketika tengah menggendong anak. Namun setelah diamankan, hendak dibawa aparat kepolisian menuju mobil saat hendak dilakukan pengembangan. Upanya tersangka ini mencoba melarikan diri sehingga polisi mengambil langkah tegas menembak kaki kanannya supaya pelaku tidak melarikan diri. Nah, tadi pada hari Senin sekitar pukul 10.00 telah dilakukan press release oleh Polres Lubuk Linggau hasil pengakuan dari pelaku ini. Hasil pengakuannya di Polres Lubuk Linggau bahwa pelaku ini baru keluar dari rutan Kota Lubuk Linggau ataupun lapas Talang Rejo Kota Lubuk Linggau setahun yang lalu. Pelaku ini merupakan seorang residivis. Kasus yang sama, kasus begal, kasus pencurian, dan kasus penipuan. Ia pernah dihukum selama kurang lebih 8 tahun 6 bulan. Setelah menjalani hukuman, pelaku ini menikah dengan seorang perempuan dan melahirkan seorang anak. Namun ketika dalam perjalanan membina rumah tangga, pelaku ini berjualan es jagung di sekitaran lapangan Taman Olahraga Kota Lubuk Linggau. Namun di tengah perjalanan, karena terhimpit hutang dan juga kecanduan game slot, bahkan kecanduan sabu, dan menurut pengakuan dari tersangka ini, uang hasil jual es jagung tersebut tidak memadai, maka membuat pelaku gelap mata dan berpikir bagaimana mendapatkan uang dengan cara mudah. Akhirnya pelaku ini mencoba mengulangi perbuatannya dengan cara melakukan aksi begal. Dan ternyata yang dibegal tersebut adalah seorang bendahara PWI Kabupaten Musirawas yang rumahnya berada di Kota Lubuk Linggau. Dan juga pelaku mengakui bahwa uang hasil jual motor tersebut digunakannya untuk membayar hutang koperasi sebesar 800.000, kemudian sisanya 100.000 untuk membeli narkoba, dan terakhir digunakannya untuk main judi slot, dan hasilnya juga kalah. Demikian pengakuan dari tersangka, dan saat ini tersangka sudah diamankan di Polres Lubuk Linggau dan akan dilakukan pengembangan lebih lanjut. Baik. Terima kasih. Baik, terima kasih rekan Eko dari Tribun Sumsel atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Dan Tribuners akan kami tampilkan wawancara dari Kapolres Lubuk Linggau AKBP Harisandi. Berikut liputannya untuk Anda. Pelaku ini pada hari Kamis tanggal 16 Juni, korban keluar rumah melihat lampu
lampu jalan mati, lampu jalan di perumahannya mati, dia sempat berhenti, berhenti melihat dan mengecek lampu kenapa matinya. Tiba-tiba dari belakang datanglah pelaku dengan inisial AU, ya, dia menusuk korban dan kena di bawah pelipis mata dengan kayu, ya, yang ujungnya tajam ini, menusuk. Setelah itu korban jatuh, kemudian pelaku membawa kabur motor si korban ini. Dan kemudian korban tidak sadar diri, setelah bangun dia minta tolong kepada masyarakat, ya, kepada masyarakat. Dan kemudian masyarakat datang, korban bangun, dia melihat sepeda motornya sudah tidak ada di tempat dan dibawa kabur. Dalam waktu kurang dari 1 kali 24 jam, karena kita mengetahui dari saksi-saksi yang berada di TKP, kita langsung mengadakan penangkapan terhadap tersangka kasus 365 ini. Partai Keadilan Sejahtera atau PKS meresmikan agenda Rapat Pimpinan Nasional atau Rapimnas yang digelar pada 20 hingga 21 Juni 2022. Dalam sambutannya, Sekretaris Jenderal PKS Habib Abu Bakar Al-Habsyi mengatakan, Rapimnas ini dinilai menjadi momen bagi PKS untuk menyatukan gerak langkah dalam menyongsong kontestasi pemilu 2024 nanti. Dirinya juga mengingatkan kepada para kader PKS untuk dapat memanfaatkan sisa waktu tahapan pemilu untuk menerapkan kesatuan demi pemenangan Partai Pimpinan Ahmad Syaihu tersebut. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari tribunnews.com, ada Rizky Sandi Saputra yang akan melaporkannya. Silakan rekan Rizky. Ya, selamat siang Firda dan juga Tribunnews dimanapun kalian berada. Bahwa bisa dilaporkan pada hari ini, hari Senin 20 Juni 2022, Partai Keadilan Sejahtera atau PKS telah resmi membuka Rapat Pimpinan Nasional atau Rapimnas tahun 2022. Seperti yang disampaikan rekan Firda tadi, bahwa Rapimnas ini merupakan salah satu upaya dari PKS dalam menyongsong pemilu 2024, di mana di sini mereka akan membahas terkait dengan keperluan koalisi dengan partai lain dan juga nantinya lebih jauh akan membahas terkait pengusungan bakal calon presiden yang akan diusung oleh DPP Partai PKS. Tak hanya Habib Abu di dalam sambutannya, tadi juga ada Presiden PKS yakni Ahmad Syaihu, dirinya menyatakan kalau Rapimnas ini dijadikan momentum oleh PKS untuk menegakkan jati diri PKS yang dimana tidak tergantung pada praktik partai, maksud saya politik uang, yang di mana itu dikotori oleh beberapa sekelintir oligarki. Dirinya bahkan tadi menegaskan kalau PKS bukanlah partai yang bisa dijual atau bisa dialihkan kepada partai, maksud saya pemilik oligarki, begitu Firda. Dalam kesempatan tadi juga Ahmad Syaihu menegaskan kalau pada pemilu 2024 mendatang dirinya tidak akan membentuk tim pemenangan pemilu nasional atau TPPN seperti yang dilakukan pada beberapa pemilu belakangan. Atas hal itu dirinya meminta kepada seluruh kader, terutama pimpinan Dewan Pimpinan Wilayah, Dewan Pimpinan Daerah, dan Dewan Pimpinan Pusat Partai PKS maksud saya, untuk sedianya bekerja lebih keras dalam menyongsong pemilu 2024 sehingga nantinya target memenangkan pemilu dengan menempati kursi di parlemen sebanyak 15% bisa dicapai. Sebagai informasi Firda, untuk hari pertama ini Rapimnas masih berlangsung begitu, di mana pada sore hari ini sedang berlangsung agenda dialog politik begitu dengan beberapa pakar dan juga beberapa pendiri lembaga survei. Dan pada esok hari, pada hari Selasa 21 Juni 2022, rencananya akan disampaikan beberapa sosok atau figur yang nantinya akan diusung oleh PKS. Dan ini merupakan partai kedua begitu yang menggelar atau berencana untuk mengusung atau mengumumkan figur yang akan diusung dalam capres nanti setelah Partai Nasdem pada Rapimnas 2022 kemarin. Begitu Firda.
Baik, terima kasih rekan Rizky dari Tribunnews.com atas laporannya. Selamat bertugas kembali. Dan Tribuners, jurnalis kami tadi juga sudah menghimpun keterangan dari Presiden PKS, Ahmad Syaiqo. Berikut liputannya untuk Anda. Ya. Dan Pilpres 2024, hadir sekalian yang berbahagia, menuju pemilu 2024, seluruh parpol. Ketua DPR RI Puan Maharani akan berkunjung ke Pulau Bangka pada hari ini, Senin 20 Juni. Dalam kunjungan kerjanya, putri mantan Presiden RI Megawati itu akan menghadiri pembukaan operasi katarak gratis di RSUD Depati Hamsah, Pangkal Pinang. Bahkan Puan akan mengunjungi di Star Point, Pangkal Pinang. Informasi lebih lengkapnya terkait hal ini akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Bangka Pos, ada Cici Nasya Nita yang akan melaporkannya. Silakan, rekan Cici. Baik, Firda dan Tribuner, saya laporkan memang hari ini ada kunjungan kerja Ketua DPR RI Puan Maharani yang tadi tiba di Bangka Belitung sekira jam 10 waktu Indonesia Barat. Dan tadi beliau langsung dijemput oleh Penjabat Gubernur Kepulauan Bangka Belitung, yakni Ridwan Jamaluddin, di ruang VIP Bandara Depati Amir, Kota Pangkal Pinang. Setelah itu, sesuai dengan rundown acara kunjungan kerja beliau, Puan Maharani langsung menuju Rumah Sakit Umum Daerah, yakni Depati Hamzah, Kota Pangkal Pinang, untuk meresmikan gedung baru atau gedung poliklinik baru rumah sakit tersebut, dan juga meresmikan operasi katarak gratis yang diikuti oleh ratusan peserta. Nah, dalam kesempatan itu, Puan Maharani berjanji ya akan membawa isu-isu atau permasalahan kesehatan di Kepulauan Bangka Belitung ke Senayan atau ke pusat. Dan juga beliau memastikan akan ada 27 dokter spesialis yang di mana harus ditempatkan di suatu rumah sakit untuk memberikan pelayanan lebih baik kepada masyarakat. Dan ini masih diupayakan, dan juga banyak hal yang disampaikan dalam kunjungan kerja beliau terkait dengan kesehatan, di mana intinya ingin memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Kemudian sekira jam 1 waktu Indonesia Barat tadi, Puan Maharani menghadiri dan membuka acara seminar Bung Karno dan Pancasila yang diikuti oleh para aktivis dan mahasiswa di Gedung DPC PDI Perjuangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Dan agenda terakhir beliau melakukan penanaman pohon yang dilakukan di lahan eks tambang, yakni di PLUT UMKM Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Dan beliau juga tampak tadi didampingi oleh Penjabat Gubernur Ridwan Jamaluddin beserta dengan pemerintah daerah lainnya seperti Wali Kota Pangkal Pinang, kemudian ada juga Bupati Bangka Selatan Riza Herdapit tadi di lapangan. Dan dalam proses penanaman ini beliau juga mendorong dan mendukung segala upaya untuk mengantisipasi atau meminimalisir tambang ilegal yang dilakukan di Bangka Belitung. Dan tadi sempat juga disampaikan oleh Penjabat Gubernur, yakni Ridwan Jamaluddin, terkait kondisi tambang yang ada dan juga kondisi lingkungan yang ada di Bangka Belitung. Dan ini tentunya akan berjalan lancar, kata Puan, apabila semua pihak bersinergi dan berkolaborasi untuk menangani lingkungan yang ada di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Dan Puan Maharani bertolak dari Bangka atau pulang dari Bangka sendiri sekira pukul 4 waktu Indonesia Barat tadi, dan diantar kembali oleh Penjabat Gubernur di ruang VIP Bandara Depati Amir, Kota Pangkal Pinang. Seperti itu, Firda. Ya, baik. Terima kasih rekan Cici dari Bangka Pos atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi lainnya, saudara. Ketua Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia, Yan Anies Baswedan, menilai Provinsi Bengkulu memiliki potensi yang luar biasa terkait potensi wisata sejarahnya. Menurutnya, hal ini harus menjadi satu perhatian khusus bagi Pemda Provinsi Bengkulu untuk terus dikembangkan agar masyarakat luas mengetahuinya. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami. Dari Tribun Bengkulu, ada Beta Misutra yang akan melaporkannya. Silakan, rekan Beta. Baik, terima kasih, Firda. Kami beritahukan kepada Tribuners untuk Ketua Umum Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia itu atau APPSI, Anies Baswedan, itu tiba bersama dengan Menko Polhukam Mahfud MD di Bandara Fatmawati Soekarno Bengkulu pada hari Minggu 19 Juni 2022 sore kemarin. Kedatangan keduanya sendiri itu untuk menghadiri pembukaan seminar APPSI di Balai Raya Semarang Bengkulu yang digelar pada jam 7 malam tadi malam.
Namun usai pelaksanaan pembukaan tersebut, Menko Polhukam pagi tadi itu sudah bertolak ke Bandara Pamati untuk kembali ke Jakarta. Sedangkan pada pagi harinya itu Anies Baswedan sendiri sempat menyempatkan diri untuk sarapan di Pasar Baru Kota Bengkulu, sekalian mungkin melihat aktivitas yang ada di Bengkulu Tribuners. Jadi sebenarnya awalnya beliau itu yang menggendakan untuk sarapan saja, namun ternyata kedatangan Anies sendiri justru mengundang perhatian banyak masyarakat Bengkulu yang sekitar ingin berfoto dan menyapa dirinya. Bahkan ada beberapa ibu-ibu juga yang menyatakan sikap mendukung Anies menjadi presiden di tahun 2024 mendatang. Untuk pernyataan tersebut hanya ditanggapi dengan senyum saja oleh Anies. Terakhir sebelum berangkat ke bandara dan pulang ke Jakarta, Anies juga sempat mampir ke Balai Raya Semarak Bengkulu untuk berpamitan kepada para peserta Netribunus. Saat tiba di Balai Raya Semarak juga sempat membeli beberapa oleh-oleh seperti kain batik, kopi, dan juga ada beberapa oleh-oleh lainnya yang ada di stan-stan di pelaksanaan kegiatan seminar APPSI sendiri. Selanjutnya, pada sekitar pukul 11 siang baru Anies Baswedan itu bertolak ke Bandara Fatmawati Soekarno untuk kembali ke Jakarta. Demikian, Frida. Baik, terima kasih rekan Beta dari Tribun Bengkulu atas laporannya. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Tribuners. Kejuaraan Nasional atau Kejurnas Drag Bike berlangsung sejak kemarin 18 Juni hingga Minggu 19 Juni di Pertamina Mandalika International Circuit. Kejuaraan yang diikuti oleh lebih dari 660 starter ini diikuti oleh wilayah Indonesia Regional 3, mulai dari Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, dan Provinsi Bali. Kejurnas yang pertama kali terselenggara di sirkuit Mandalika ini merupakan kejurnas yang terbesar yang pernah terselenggara di Regional 3. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Lombok, ada Sinto yang akan melaporkannya. Silakan rekan Sinto. Baik, terima kasih rekan Fida, benar sekali yang telah disampaikan tadi bahwasannya kejurnas di Jurnas Drag Bike di Pertamina Mandalika International Circuit ini merupakan yang terbesar di Regional 3 yang meliputi Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur begitu. Nah, Kejurnas Drag Bike ini sendiri merupakan yang pertama kali terselenggara di sirkuit Mandalika yang di mana para pesertanya bukan hanya berasal dari Regional 3 saja, namun juga berasal dari luar Regional 3, mulai dari Magelang, Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat, dan beberapa wilayah lainnya di Indonesia, begitu Tribuners. Dan untuk berdasarkan pantauan kami, wartawan tribunomo.com di sirkuit Mandalika, setidaknya terdapat 2.200 penonton yang hadir dalam gelaran event Kejurnas Drag Bike Mandalika ini begitu. Para penonton kemudian menempati beberapa tribun, mulai dari tribun VIP, pit lane, hingga di area tribun premium A di sirkuit Mandalika begitu, Tribuners. Dan kemudian dijelaskan oleh Priyandi Satria selaku Direktur Utama Mandalika Grand Prix Association mengungkapkan bahwasannya beberapa alasan kemudian drag bike Mandalika ini menjadi yang terbesar atau yang menjadi terbanyak starternya. Alasan pertama tentunya adalah karena event ini berada di sirkuit Mandalika, sehingga sirkuit Mandalika ini menjadi magnet bagi para pembalap untuk datang walaupun berasal dari luar Regional 3 begitu, Tribuners. Dan juga alasan lainnya adalah diketahui bahwasannya event ini bersifat nasional sehingga kemudian menarik minat dari para pembalap untuk datang ke sirkuit Mandalika. Sirkuit Mandalika ini sendiri berstandar internasional, bertaraf internasional, dan tentu memiliki aspal yang terbaik dan juga memiliki grip dan runoff yang safety begitu, Tribuners. Kemudian salah satu pembalap atas nama Davadela yang berasal dari Magelang, Jawa Tengah mengungkapkan dia sendiri tidak memiliki tim, namun karena tempatnya diselenggarakan di sirkuit Mandalika, kemudian menjadikan ia datang ke sirkuit Mandalika untuk mengikuti gelaran ini. Meskipun tidak memiliki persiapan yang cukup, namun ia sendiri berhasil menjadi juara satu dalam kelas Matic 200cc di sirkuit Mandalika, Tribuners. Kemudian selanjutnya, Indonesia Tourism Development Corporation dan sebagai pengembang kawasan Mandalika dan juga pemilik dan pengelola sirkuit Mandalika bersama dengan Mandalika Grand Prix Association selaku promotor sirkuit Mandalika
sangat mengapresiasi ya penyelenggaraan event ini karena bersama dengan Blue Coral selaku event organizer lokal ya, dan di mana MGPA sendiri sebagai penyedia track sangat mengapresiasi IOIO lokal untuk menyelenggarakan event di sirkuit Mandalika. Artinya kedepannya sirkuit Mandalika akan mendukung berbagai event organizer lokal untuk menyelenggarakan berbagai event lokal di sirkuit Mandalika begitu. Dan tentu TDC selaku pengembang di Mandalika akan menyelenggarakan event-event baik itu bersifat nasional maupun internasional dalam rangka mendukung destination sport tourism di sirkuit Mandalika. Sekian rekan Firda. Baik, terima kasih rekan jurnalis dari Tribun Lombok, Sinto, atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Dan Tribuners akan kami tampilkan wawancara dari Direktur Utama Mandalika Grand Prix Association, Priyandi Satria. Berikut liputannya untuk Anda. Kami bekerja sama dengan Blue Coral, selaku penyelenggara mengadakan event yang kita namakan Kejurnas Drag Race Putaran 1 Region 3. Jadi Region 3 ini meliputi Bali, NTB, NTT. Ini kali pertamanya Kejurnas 1 diadakan di tahun ini di Region 3, dan kali pertamanya juga ajang drag bike. Berapa peserta yang terjaring dalam sampai tadi pagi jam 10, jam 11 waktu pembukaan oleh Bapak Sekda, hampir lebih dari 650 starter. Jadi menurut pihak dari IMI NTB dan Pak Sekda, ini merupakan rekor besar yang baik NTB selama ini. Oke, Mbak. Oke, Mbak. Perasaannya sendiri bisa memenangi kelas ini apa sih, Mbak? Gimana sih? Senang banget sih. Soalnya kalau di sini tuh suasananya kan beda, pembalap-pembalapnya tuh beda, motor-motornya juga beda. Pasti perlu penyesuaian juga. Jadi harus ya menyesuaikan, Mas. Okay. Kayak lebih memahami kondisi sih. Ini balapan yang keberapa yang diikuti sama? Pertama kali. Oh, baru pertama. Baru pertama langsung naik podium ya? Di Lombok, kalau di Jawa ini. Jawa mana tuh? Saya dari Magelang. Magelang. Persiapan yang dilakukan untuk Kejurnas Drag Bike ini apa sih, Mbak, sebelumnya? Persiapan ya tim sih, Mas, ketek motor, tapi cuma di sirkuit aja, enggak di jalan raya karena ya pasti menyalahi kan, takutnya ada yang merugikan orang lain. Di sini juga difasilitasin untuk free practice, jadi dimanfaatkan. Raja Wali Indonesia menggelar kontes burung berkicau perdana di Nunukan, Kalimantan Utara pada Minggu 19 Juni sore. Ketua DPC Raja Wali Indonesia Cabang Nunukan Reza Palevi mengatakan pihaknya menggelar kontes burung berkicau dengan memperlombakan 10 jenis burung dengan 42 kelas. Bahkan kata Reza, peserta yang ikut dalam lomba tersebut bukan hanya dari Pulau Nunukan dan Sebatik saja, namun juga dari Samarinda, Bulungan, Tanjung Selor, Melinau hingga Tarakan. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Kaltara, ada Febrianus Felis yang akan memperkannya. Silakan rekan Felis. Halo rekan dan sudah dapat dilaporkan kembali bahwa Raja Wali Indonesia menggelar kontes burung berkicau perdana di Nunukan, Kalimantan Utara Minggu sore kemarin. Ketua DPC Raja Wali Indonesia Cabang Nunukan Reza Palevi mengatakan bahwa pihaknya menggelar kontes burung berkicau dengan memperlombakan 10 jenis burung dengan 42 kelas. Untuk jenis burung sendiri yang dilombakan seperti murai, cucok hijau, kacer, konin, serindip, kapas tembak, cucok jenggot, senari, dan beberapa lagi. Bahkan kata Reza, peserta yang ikut dalam lomba tersebut bukan hanya dari Pulau Nusakan, tapi juga Sebatik, Samarinda, Bulungan, Tanjung Selor, Malinau, dan juga Tarakan. Reza mengaku mendatangkan juri kontes burung berkicau dari luar daerah seperti Sangatta, Pantai Timur, Samarinda, Tanjung Selor, dan juga Malinau. Totalnya ada 23 juri, dan juga sebelumnya mereka juga sudah melakukan diklat terhadap 15 juri lokal Nunukan.
menjadi juri pada kontes burung berkicau di pada ajang kontes berikutnya. Reza juga menuturkan bahwa kicau mania di Nunukan memang terbilang banyak, namun selama ini belum terakomodir dalam organisasi yang resmi sehingga hadirnya Raja Wali Indonesia di Nunukan. Dia berharap kepada pemerintah daerah untuk turut mendukung pihaknya dalam berbagai kegiatan lomba. Dan juga diinformasikan bahwa pada Oktober mendatang ada rangkaian hari ulang tahun Kabupaten Nunukan, sehingga Reza juga meminta kepada pemerintah daerah untuk bisa mengakomodir lomba burung berkicau dalam rangkaian Kabupaten Nunukan. Demikian laporan dari Nunukan, Kalimantan Utara, kembali ke kita di studio. Baik, terima kasih rekan Felis atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Dan Tribuners, akan kami tampilkan wawancara dari Ketua DPC Raja Wali Indonesia Cabang Nunukan, Reza Pahlevi. Berikut liputannya untuk Anda. Burung lumayan banyak. Orangnya nyampe sekitar 100 lebih. Makanya kami untuk mencoba untuk menyalurkan. Terbukti ini hampir 500 orang lebih yang datang dari pagi ya. Di situ hari ini bukan di sini dilihat dengan jumlah tiket yang terjual saat ini hampir 500 tiket yang terjual di kelas setiap lombanya. Ini kegiatannya juga bekerja sama dengan KORNI ya. Ini seperti apa support dari KORNI sendiri? Alhamdulillah kami juga disupport oleh KORNI dalam bentuk support bantuan berupa fasilitas seperti tenda, kursi, bahkan door prize pun mungkin dari KORNI pun juga mensupport kami. Hadiahnya apa aja sih, Pak? Hadiah utama kita di sepeda, kemudian ada TV, ada kipas angin, ada sembako dan lainnya. Dan sangkar burung, aksesoris burung, intinya kita benar-benar siapkan untuk kicau mania seandainya mereka gagal di perlombaan, dia bisa berharap di... Berkenalan dengan pembalap cowok wanita cantik asal Cikarang, yakni Ayu Putri, 21 tahun, yang membuat geger ajang street race Polda Metro Jaya di Meikarta, Cikarang, Bekasi. Pembalap yang akrab disapa Putri Unyil ini ikut serta mengaspal di ajang street race Polda Metro Jaya pada Minggu 19 Juni maksud kami. Ia dipercaya menjadi pembalap melalui tim Hutan Bambu Racing Team. Tunggangannya bukan main, yakni Yamaha Mio 200cc. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Jakarta. Ada Yusuf Bahtiar yang akan melaporkannya. Silakan rekan Yusuf. Selamat sore Firda dan juga Tribuners. Polda Metro Jaya baru saja selesai menggelar ajang street race 2022 yang ketiga di Meikarta, Kabupaten Bekasi. Adapun street race di Meikarta ini berlangsung selama dua hari, hari Sabtu dan hari Minggu, 18 dan 19 Juni 2022. Adapun dari serangkaian acara tersebut ada yang unik ketika salah satu dari ratusan pembalap yang ikut dalam kompetisi street race terdapat satu orang pembalap joki wanita bernama Ayu Putri yang merupakan asli Cikarang. Dia terlibat dalam kompetisi street race yang diselenggarakan Polda Metro Jaya. Adapun dalam ajang tersebut Putri menunggangi kendaraan Yamaha Mio 200cc, dia berhasil mencatatkan waktu 8 detik dengan jarak tempuh 201 meter. Adapun Tribun juga sempat berbincang dengan Putri pada usai dia mengaspal di street race Meikarta. Dia bercerita bahwa perjalanannya menjadi seorang joki wanita berawal dari ajang balapan liar. Putri mengaku pada saat itu di usianya yang sekitar 14 tahun sering menonton balapan di kawasan Cikarang dan sekitarnya. Dari kegemarannya menonton balapan tersebut, Putri kemudian tertarik untuk terjun ke dalam balapan liar dan menunggangi sepeda motor racing yang dimodali oleh salah satu bengkel.
Adapun dari balapan liar itu Putri kemudian direkrut oleh tim profesional yang kemudian membawanya ke tahap seperti saat ini, dan Putri sekarang adalah pembalap semi profesional yang sudah melalang buana dan mengikuti berbagai kompetisi di beberapa daerah dan sukses berhasil meraih prestasi sebanyak 10 gelar. Adapun Putri juga melalui balapan ini mengaku sudah sempat mendapatkan penolakan dari keluarga, apalagi ketika dia sempat mengalami kecelakaan di mana tangannya sempat mengalami luka cukup parah. Namun setelah berjalannya waktu, keluarga dan juga anak saudara keluarganya mulai mendukung apa yang sudah dilakukan Putri. Kini Putri sudah menjadi joki wanita yang memiliki banyak pengikut di media sosial dan menjadi salah satu influencer yang kerap diundang di beberapa ajang balapan, begitu Firda. Baik, terima kasih rekan Yusuf dari Tribun Jakarta atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Dan Tribuners akan kami tampilkan wawancara dari Ayu Putri, seorang pembalap. Berikut liputannya untuk Anda. Balapan kali ini cukup ya, sama cuman menurut saya sih keramaian sama festival. Jadi nggak fokus ke balap. Banyaknya kan ibu-ibu yang pada mau nonton konser, jajan-jajan bawa anak-anak, nyeting-nyeting juga, bahaya kan banyak anak kecil. Tadi Mbak Putri udah turun, Mbak? Udah. Apa, Mbak? Hasilnya gimana, Mbak? Dapat waktu berapa, Mbak? Lumayan. Ikatan Solidaritas Sopir Angkutan Penumpang melakukan unjuk rasa di depan kantor Wali Kota Ternate, Maluku Utara. Ratusan massa aksi ISSAP mendesak Wali Kota Ternate M. Tauhid menghadirkan pihak Pertamina, DPR, dan SPBU untuk duduk bersama menyelesaikan masalah pelayanan SPBU. Dengan tutupan stop ilegal niaga BBM di SPBU, pidanakan oknum pegawai SPBU yang melakukan praktek ilegal, lindungi hak-hak konstitusional masyarakat dalam peruntukan BBM bersubsidi. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Ternate, ada Amri Besi yang akan melaporkannya. Silakan rekan Amri. Ya, terima kasih Firda. Juga saya Amri Besi, tribunternate.com melaporkan bahwa sejak pukul 09.00 tadi sampai 11.00 waktu Indonesia Timur, ternyata massa aksi sedang menuju ke kantor wali kota dan melakukan pemarkiran mobil di sepanjang badan jalan, tepatnya di depan kantor wali kota. Selain itu, Ikatan Solidaritas Sopir Angkutan Penumpang atau ISAP melakukan aksi di depan kantor wali kota Ternate, Maluku Utara, karena mereka mengalami kesulitan mendapatkan Pertalite. Sehingga ratusan massa aksi ISAP mendesak wali kota Ternate, M. Tauhid Soleman, hadirkan pihak Pertamina, DPR, dan SPBU untuk duduk bersama selesaikan masalah pelayanan SPBU. Selain itu, dengan tuntutan stop legal niaga BBM di SPBU, pidanakan oknum pegawai SPBU yang melakukan praktik ilegal, dan lindungi hak-hak konstitusional masyarakat dalam peruntukan BBM bersubsidi. Ya, selain itu, Ketua ISAP Muhammad Ali mengatakan kepada wartawan Senin 20 Juni 2022, kewenangan terbesar di Pertamina itu hanya dua, ya, yakni mencabut rekomendasi dan mengurangi distribusi atau stok. Selain itu, kata dia, bahkan pemerintah kota tidak bisa mengatur aturan mengenai Pertamina. Ya, sambil berjalannya aksi, sekretaris daerah kota Ternate langsung Yusuf Sunya langsung menghampiri para massa aksi yang berada di depan kantor wali kota Ternate. Ia menambahkan
aspirasi teman-teman akan saya sampaikan ke Wali Kota Ternate. Ya, sekian laporan dari saya. Firda. Baik, terima kasih rekan Amri atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi selanjutnya, saudara. Pembukaan Liga Santri Piala KSAD 2022 di Stadion Gelora 10 November Tambaksari Kota Surabaya begitu antusias Senin 20 Juni. Sejumlah pejabat Forkopimda Kota Surabaya menghadiri langsung kegiatan tersebut. Pembukaan sendiri dimulai dengan iring-iringan drum band, kemudian dilanjutkan dengan pertunjukan kolosal berupa seni tari diiringi lagu dan musik tradisional. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari surya.co.id. Ada Febrianto Ramadhani yang akan melaporkannya. Silakan rekan Febri. Baik, baik. Jadi para pemirsa, sebelum memulai kick off pertandingan pertama antara Al-Fitrah melawan Sunan Giri 2, terlebih dahulu ditandai dengan tendangan penalti yang dilakukan oleh para pejabat Forkopimda Kota Surabaya. Di sela-sela acara, Danrem 084 Baskara Jaya, Brigjen TNI Wijanarko mengatakan, kompetisi ini merupakan inisiatif dari Kepala Staf Angkatan Darat, Jenderal TNI Dudung Abdurrahman. Menurutnya, ya, tujuannya adalah dalam rangka untuk mencari bibit-bibit pemain sepak bola di lingkungan pondok pesantren. Di sana banyak sekali potensi-potensi anak muda yang bisa dikembangkan, ujarnya. Kemudian ia menambahkan dengan diadakan pertandingan dalam kompetisi Liga Santri, dari situ akan melahirkan pemain sepak bola yang bisa dilatih menjadi pemain nasional. Dan juga ini kompetisi ini itu awalnya tingkat Kodim dulu, kemudian tim yang akan juara itu akan bertemu di tingkat Korem. Begitu ada juara 1 dan 2 tingkat tersebut, maka dikumpulkan di tingkat Kodam. Kalau ada yang juara, maka dikirim ke Jakarta untuk berlaga melawan tim di seluruh Indonesia, paparnya. Kompetisi ini dibuka serentak secara nasional, akan tetapi dipusatkan di Jombang oleh Bapak Kasat. Jadi yang ada di Korem-Korem ini diajukan untuk membuka dan memulai kegiatan pertandingan, imbuhnya. Soal antusias, Brigjen TNI Wijanarko menyebut sangat baik. Hal itu dikarenakan setiap Kodim ada 16-18 tim yang berpartisipasi dengan materi pemain usia 16-18 tahun. Dan pemainnya sudah diseleksi oleh PSSI. Kompetisi ini diadakan oleh TNI AD bersama PSSI. Dia berharap dengan adanya Liga Santri Piala Kaset 2022, Pondok Pesantren mengirimkan santri-santrinya untuk berlaga sepak bola, serta menumbuh rasa kembang cita, menumbuhkan rasa cinta negara, pungkasnya. Demikian yang bisa saya laporkan kembali ke studio. Baik, terima kasih rekan jurnalis dari surya.co.id atas laporannya. Selamat bertugas kembali. Dan Tribuners akan kami tampilkan wawancara dari Danrem 084 Baskara Jaya, Brigjen TNI Wijanarko. Berikut liputannya untuk Anda. Pembukaan Liga Santri ini dalam arti bahwa pelaksanaan Liga Santri ini inisiatifnya ada di Bapak Kasat. Dalam rangka kita untuk mencari bibit-bibit olahraga dari santri, pondok pesantren. Kan di sana banyak potensi anak-anak muda yang memang bisa kita kembangkan. Sehingga diadakanlah untuk pertandingan sepak bola di dalam kompetisi Liga Santri. Nah, awalnya ini kita tingkat Kodim dulu. Setelah itu nanti juara 1, juara 2 dia kita kumpulkan di tingkat Korem. Nah, begitu juga nanti juara 1, tingkat juara 2 nanti kumpul lagi di tingkat Kodam dari Korem-Korem yang ada. Nah, yang juaranya 1 dan 2 akan dikirim ke Jakarta untuk seluruh Indonesia. Jadi dari situlah kita akan mendapat bibit-bibit pemain bola yang bisa nanti ya kita latih mungkin oleh pemerintah dilatih sehingga dia jadi bisa menjadi pemain nasional. Nah, pembukaan Liga Santri ini secara serentak dilaksanakan di seluruh Indonesia ya, tingkat Kodim, akan tetapi dipusatkan secara terpusat di Jombang oleh Bapak Kasat. Nah, kita di Korem-Korem juga diwajibkan untuk memulai kegiatan pertandingan Liga Santri. Ribuan ekor tawon mengerubuti bohlam lampu penerangan pada acara pesta sambut baru yang digelar oleh salah satu keluarga Katolik di Desa Airamo, Kecamatan Aisesa, Kabupaten Nagekeo, Flores pada Minggu 19 Juni malam.
Kehadiran ribuan ekor tawon itu membuat tamu undangan tak betah berlama-lama di dalam tenda acara karena khawatir akan tersengat. Sontak acara pesta sambut baru di keluarga itu mendadak sepi. Undangan yang hadir hanya menyempatkan bersalaman sebentar kemudian kembali pergi meninggalkan tenda acara. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Flores. Ada Patrianus Meo Jawa yang akan melaporkannya. Silakan rekan Patrianus. Baik, terima kasih rekan Firda dan Tribuner semua. Dari Kabupaten Nagekeo, Provinsi Nusa Tenggara Timur, kami informasikan satu hal atau kejadian unik yang terjadi pada malam tadi, pada hari Minggu tanggal 19 Juni tahun 2022, di mana salah satu keluarga Katolik yang sedang merayakan pesta atau acara sambut baru di dalam panggung acara dikerubuti oleh ribuan ekor tawon yang masuk ke dalam tenda acara. Nah, Firda dan Tribuners, kejadian hadirnya ribuan ekor tawon di dalam tenda acara ini, Firda, itu cukup mengganggu para tetamu undangan yang datang memberikan selamat kepada si yang merayakan sambut baru, Firda. Nah, para tamu undangan ini hanya singgah sebentar ke dalam tenda acara, kemudian bersalaman, lalu kemudian segera meninggalkan tenda acara untuk menghindari sengatan tawon. Nah, Firda, dari sekian banyak sekitar 200-an peserta sambut baru yang ikut menyelenggarakan pesta sambut baru di Desa Eramo, Firda, hanya satu tenda yang mengalami kejadian di mana ribuan ekor tawon masuk ke dalam tenda dan mengganggu jalannya acara pesta sambut baru, Firda. Nah, sampai saat ini kita belum mengetahui fenomena tentang hadirnya ribuan ekor tawon di dalam tenda acara ini, Firda. Demikian, Firda, saya laporkan dari Kabupaten Nagekeo. Baik, terima kasih rekan Patrianus dari Tribun Flores atas laporannya langsung dari Nagekeo. Selamat bertugas kembali. Dan Tribuners, kita akan jeda sejenak, tetaplah di Live Update. Oke, apa kabar Bang Arif di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumit 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah pas. Sebenarnya aku nggak ngerasain penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu. Karena gitu, posisinya aku... Kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu penyumbatan di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya. Tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang... Saya itu mas, yeah. Dulunya tukang koran. Oh gitu ya? Tukang koran. Ya, saya baca itu, Pak. Tuh kan, pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi panggam, itu udah bersyukur banget. Kak, si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu? Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Bongombo ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap dewasa. Bahaya itu, Kang. Jadi mulai artinya terjadinya berlembekan. Nah, itu untuk penetrasi akan sulit. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Sawal itu. Oke, apa kabar Bang Arif di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumit 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah pas. Sebenarnya aku nggak ngerasain penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu. Karena gitu, posisinya aku... Kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu penyumbatan di sini mungkin... pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang... Saya itu mas, yeah. Dulunya tukang koran. Oh gitu ya? Tukang koran. Ya, saya baca itu, Pak. Tuh kan, pernah baca kan? Yeah. Jadi kalau saya jadi panggam, itu udah bersyukur banget. Kak, si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu? Ya, kalau... Ini kita bicara yang di luar kasus Bongombo ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap dewasa. Bahaya itu, Kang. Jadi mulai artinya terjadinya berlembekan. Nah, itu untuk penetrasi akan sulit. Dok, saya ini menurut saya
Memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Sawal itu. Oke, apa kabar Bang Arif di sini dengan strateginya? Kalau saya sendiri di Jumit 37 ini yang semalam baru mulai, apa yang dirasakan saya dapat. Sebenarnya aku nggak ngerasain penangkapan atau penggerbegan atau apapun itu. Karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu penyumbatan di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya. Tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya UFO mas, yeah. Dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya saya baca itu pak. Tuh kan pernah baca kan. Ya. Jadi kalau saya jadi panggam itu udah bersyukur banget. Kak, si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya kalau ini kita bicara yang di luar kasus Bondo ya. Dengan kata hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap berbahaya biasa. Itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya berlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit. Dok saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Sawal itu. Oke, apa kabar Bang Arif di sini dengan strateginya? Kalau saya sendiri di Jumit 37 ini yang semalam baru mulai, apa yang dirasakan kapten ini Kang? Sebenarnya aku gak ngerasain penangkapan atau penggerbegan atau apapun itu. Karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu penyumbatan di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya UFO mas, yeah. Dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya saya baca itu pak. Tuh kan pernah baca kan. Ya. Jadi kalau saya jadi panggam itu udah bersyukur banget. Kak, si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya kalau ini kita bicara yang di luar kasus Bondo ya. Dengan kata hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap berbahaya biasa. Itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya berlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit. Dok saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Sawal itu. Oke, apa kabar Bang Arif di sini dengan strateginya? Kalau saya sendiri di Jumit 37 ini yang semalam baru mulai, apa yang dirasakan kapten ini? Sebenarnya aku nggak ngerasain penangkapan atau penggerbegan atau apapun itu. Karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu penyumbatan di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya UFO mas, yeah. Dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya saya baca itu pak. Tuh kan pernah baca kan. Ya. Jadi kalau saya jadi panggam itu udah bersyukur banget. Kak, si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya kalau ini kita bicara yang di luar kasus Bondo ya. Dengan kata hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap berbahaya biasa. Itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya berlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit. Dok saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Sawal itu. Oke,
Oke, apa kabar Bang Aris di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Gimik 37 ini yang semalam baru mulai, saya mendapatkan hitam. Sebenarnya aku nggak ngerasain penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu. Karena gitu, posisinya aku... Kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah, dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu penyumbatan di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu mas, yeah. Dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya saya baca itu pak. Tuh kan pernah baca kan. Yeah. Jadi kalau saya jadi panggam itu udah bersyukur banget. Kak, si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu? Ya kalau ini kita bicara yang di luar kasus itu ngobrol ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap berbahaya bahasa. Itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit. Ya. Dok saya ini menurut saya memang tidak mudah. Bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal. Terima kasih Anda masih bersama kami di Live Update. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Saudara. Seorang perempuan paruh baya terpaksa diamankan warga lantaran diduga melakukan pencurian di rumah warga, Jalan Nuyai, Raja Basa, Bandar Lampung. Aksi perempuan yang belum diketahui identitasnya tersebut terbilang cukup nekat. Pencurian dilakukan pada Sabtu 11 Juni saat pemilik rumah sedang menggelar pesta hajatan. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Lampung, ada Joviter Husin yang akan melaporkannya. Silakan rekan Joviter. Baik, Firda, dapat saya sampaikan untuk aksi pencurian ini sendiri terjadi pada Sabtu 11 Mei lalu, Juni lalu, di mana saat itu korban yang merupakan mantan PJ Bupati Lampung Timur sedang menggelar hajatan pesta pernikahan. Saat itu diduga pelaku memanfaatkan kelengahan korban yang sedang sibuk mengurus pesta tersebut, sehingga tak mengetahui bahwa pelaku yang mengenakan pakaian seolah-olah menjadi tamu undangan. Namun akhirnya berhasil dipergoki atau tanpa sengaja dipergoki oleh pemilik rumah saat sedang hendak masuk ke dalam kamar. Pemilik rumah pun kaget karena tak mengenali perempuan tersebut. Sehingga akhirnya diinterogasi atau digeledah, di mana di dalam tas tersebut ditemukan sejumlah perhiasan emas dan uang tunai sekitar 8 juta. Akhirnya perempuan tersebut yang belakangan diketahui berinisial HS ini mengakui bahwa ia telah melakukan pencurian di rumah itu. Untuk saat ini tersangka HS telah diproses secara hukum di Polsek Kedaton. Nah, dari keterangan aparat kepolisian diketahui juga bahwa HS ini sendiri merupakan spesialis pencurian di pesta pernikahan. Adapun juga di tahun 2014, HS pernah dipidana selama 6 bulan atas kasus yang sama. Untuk saat ini, proses pemeriksaan masih dilakukan oleh Polsek Kedaton untuk selanjutnya dilimpahkan ke pihak kejaksaan. Demikian, Firda. Baik, terima kasih rekan Jupiter atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali dan Tribuners akan kami tampilkan wawancara yang tadi sudah diimpun oleh rekan Jupiter dari pemilik rumah bernama Tauhidi. Berikut liputannya untuk Anda. Nah, saya langsung ke kamar mandi untuk ambil wudhu. Nah, antara tempat tidur saya ini, kamar saya dengan wudhu, tempat wudhu saya ini kan ada penyekat, ada pembatas kan, ada kamar, ada pintu lagi. Nah, setelah saya ambil wudhu, saya kembali lagi ke tempat kamar tengah, tempat saya di kamar saya untuk sholat. Lalu ada ibu-ibu satu, dia kaget ngeliat saya, katanya, eh bapak, kata ibu itu. Oh iya, saya bilang, siapa ya? Oh enggak, kata dia, langsung dia pergi. Nah, saya dalam pikiran saya waktu itu, ini keluarga saya atau tadi WO yang sering ngerias dan sebagainya. Pikiran saya enggak terlalu, ada perasaan curiga, tapi saya enggak terlalu mendalam curiga saya. Saya langsung ingin melanjutkan sholat zuhur. Nah, ketika saya ingin sholat itu, anak saya yang nomor dua tadi, yang perempuan yang lagi tidur kan anaknya tadi, datang menanyakan saya, pi siapa yang masuk kamar papi tadi, dia bilang. Nah, saya nggak tahu nak siapa orang itu, saya bilang kayak gitu kan, kata anak saya tadi. Nah, rupanya anak saya langsung berbalik lagi ke belakang, dia cari orang yang masuk kamar saya tadi, dapat dan pas dengan taruh di tengah-tengah taruh sini, coba dipegang dulu, katanya sama panitia itu, sama panitia orang yang ada sini, pegang dulu ibu itu, suruh dia masuk ke dalam lagi.
dia agak curiga. Begitu dibawa ke dalam ruang saya, kamar di ruang tengah rumah saya itu, ditumpahkanlah apa itu tas ibu itu, maka adalah gelang menantu saya, ada uang ya sekitar 8 juta kalau keterangan saya uang dia, tapi ternyata dihitung itu 7 juta lebih waktu barang bukti di polisi ya. Pekan Raya Minahasa Utara atau Minut di kawasan JK Center, Jalan Soekarno, Kabupaten Minahasa Utara terus menghadirkan hal spektakuler yang menghibur warga Minahasa Utara. Pada Sabtu 19 Juni malam berlangsung pesta kembang api. Langit pun menjadi meriah bertabur warna-warni. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami. Dari Tribun Manado ada Arthur Rompis yang akan melaporkannya. Silakan rekan Arthur. Ya, selamat sore kita dan juga Tribun. Jadi di Jake Center di Kabupaten Minahasa Utara selama tanggal 1 hingga berlangsung pekan Minahasa Utara. Jadi kegiatan itu dilaksanakan juga untuk memperingati bulan Bung Karno yang jaga Minahasa Utara di berbagai macam suguhan wahana, kemudian ada UMKM kuliner, juga di situ ada pagelaran seni dan budaya, dan juga ada juga modern seperti game online dan dance. Jadi kegiatan tersebut itu pada tanggal 19 Juni dan sehari sebelumnya digelar pesta kembang api yang cukup dan sangat meriah. Jadi pesta kembang api tersebut menghadirkan puluhan warga yang menyaksikan pagelaran itu dengan sangat antusias, dan warga berharap agar Pekan Raya Minahasa Utara ini kembali digelar pada tahun depan dan menjadi event tahunan karena memberikan hiburan bagi warga dan juga di satu sisi menggerakkan ekonomi masyarakat yang ada di Minahasa Utara. Jadi UMKM yang ada di stand-stand di Pekan Raya tersebut memperoleh cuan yang cukup besar. Jadi ini event yang sangat dirindukan oleh warga Minahasa Utara. Demikian. Ya, baik. Terima kasih rekan Arthur dari Tribun Manado atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi lainnya, Saudara. Bupati Kabupaten Bolang Mongondo Timur, Sam Sahrul Mamonto, didampingi oleh Ketua Tim Penggerak PKK Bolang Mongondo Timur, Nyai Nyonya Seska, menghadiri kegiatan Festival Budaya Java Culture Fest 2022 di lapangan Arjuna Purworejo, Kecamatan Mondayang, Bodayak pada Minggu 19 Juni. Bupati disambut dengan adat Jawa oleh tokoh adat Jawa Desa Purworejo dan Liberang Modang, Bolang Mongondo Timur, sekaligus untuk pengalungan bunga. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami. Dari Tribun Manado ada Rustaman yang akan melaporkannya. Silakan rekan Rustaman. Ya, terima kasih. Selamat sore, Tribuners. Ya, jadi di Kabupaten Bolang Mongondo Timur, Sulawesi Utara, minggu kemarin tanggal 19 Juni tahun 2022 itu dilaksanakan kegiatan budaya adat Jawa atau Java Culture Fest tahun 2022. Ya, jadi kegiatan juga dihadiri oleh Bupati Bolang Mongondo Timur, Bapak Sam Sahrul Mamonto, beserta Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Bolang Mongondo Timur, yang tak lain adalah istrinya dari Bupati, yaitu Nyonya Seska Ervina Budiman. Ya, jadi kegiatan ini juga Tribuners bertujuan untuk mengangkat kembali budaya-budaya Jawa, khususnya yang ada di Bolang Mongondo Timur di Sulawesi Utara, ya, atau khususnya di Desa Purworejo dan Desa Liberia, Kecamatan Modayak. Ya, Bupati juga sangat bersyukur karena antusias masyarakat Desa Liberia dan Desa Purworejo, karena selama ini kegiatan tersebut, Tribuners, baru tahun ini atau baru kali ini dilaksanakan yang begitu cukup meriah, Tribuners. Di samping itu juga Bupati mengatakan bahwa Pemda Boltim bisa membuktikan kalau dengan kegiatan ini orang Jawa yang ada di Desa Liberia dan Desa Purworejo itu bisa disatukan
melalui adat dan budaya. Ya, Tribuners, kegiatannya juga menurut atau kata Bupati akan terus dilaksanakan. Biar anak-anak atau cucu kita yang ada di desa, kedua desa tersebut itu ternyata bisa mengetahui asal-usul baik itu pakaian adat, kemudian budaya, dan asal-usul kita. Ya, jadi Tribuners, amatan kami di lapangan Java Kultur atau Festival Budaya Adat Jawa, itu ada berbagai macam adat atau pertunjukan yang dipertontonkan Tribuners. Itu ada mulai dari pakaian adat, kemudian ada alunan musik gamelan, ada juga tarian seperti ada tarian Hanuman, kemudian ada kuda lumping juga Tribuners, kemudian ada pencak silat dan tradisi jembulan. Kemudian kami tambahkan juga Tribuners, Bupati Kabupaten Bolang Mongolo Timur juga berpesan dengan menghormati budaya kita, maka akan semakin timbul kecintaan kita terhadap daerah, Tribuners. Jadi dengan timbulnya kecintaan kita terhadap daerah, maka akan banyak sumbangsi yang akan kita berikan kepada daerah ini. Dan di samping itu juga Bupati berharap pemerintah daerah Kabupaten Bolang Mongolo Timur agar masyarakat bisa berperan aktif untuk membantu pemerintah dengan caranya seperti mulai melestarikan budaya-budaya yang ada di Bolang Mongolo Timur. Ya, Tribuners, juga kami tambahkan sedikit. Jadi orang Jawa yang ada di Boltim itu menurut sejarah itu masuk pada tahun 1909 sampai dengan 1928. Jadi orang Jawa yang ada di Bolang Mongolo Timur atau waktu itu Bolang Mongolo Timur belum mekar, masih wilayah Bolang Mongolo Raya, itu suku Jawa yang ada di Boltim dibawa oleh Belanda pada waktu itu, Tribuners. Jadi suku Jawa diperintahkan untuk menanam kopi pada waktu itu di wilayah Desa Purwerjo dan Desa Liberia. Ya, jadi di samping menanam kopi, ada juga masyarakat disuruh untuk menambang di beberapa titik, ada yang di Desa Lanut, juga ada di Desa Tobongon dan lokasi Mintuk Desa Atoga. Ya, jadi pada saat mereka sudah menanam kopi, mereka ingin kembali ke kampung halaman mereka. Hanya saja Tribuners, pada waktu itu orang Belanda ini sudah bangkrut sehingga tidak bisa memulangkan kembali orang Jawa untuk ke kampung halamannya. Sehingga orang Belanda tersebut sudah kopi yang orang Jawa ini tanam, Tribuners, itu sudah dikasih kepada mereka. Sehingga orang Jawa yang ada di kedua desa ini sudah menetap dan mendiami di Bolang Mongolo Timur sekarang, Tribuners. Oke, terima kasih itu laporan dari saya, dari Bolang Mongolo Timur. Saya Rustaman Paputungan melaporkan. Baik, terima kasih rekan Rustaman dari Tribun Manado atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi lainnya, saudara. Kecelakaan lalu lintas terjadi di Jalan Trans Maumere Larantuka, tepatnya di Desa Waiara, Kecamatan Kiwapante, Kabupaten Sika pada Minggu 19 Juni malam. Laka lantas terjadi antara sebuah mobil Suzuki R3 berwarna merah dan sebuah motor Yamaha Vixion berwarna merah. Keduanya diketahui tak memiliki nomor plat kendaraan.
Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Flores, ada Arnold Wilianto yang akan melaporkannya. Silakan rekan Arnold. Ya, baik Firda dan juga Tribuners dimanapun Anda berada. Dapat saya laporkan dari Kabupaten Sika, Flores, Nusa Tenggara Timur. Memang benar Firda dan juga Tribuners, laka lantas terjadi di dua tempat di Kota Maumere, tepatnya di tepatnya pada malam pesta komuni suci pertama ratusan anak-anak di Kota Maumere Kabupaten Sika, di mana kejadian pada malam itu memang ada dua lokasi, yang pertama di Desa Wayara, Kecamatan Kepante. Itu terjadi pada Minggu 19 Juni malam, di mana salah satu motor fikson diduga hilang kendali setelah bersenggolan dengan sebuah mobil R3, di mana korban pengemudi motor tersebut mengalami sejumlah luka dan patah tulang dan sempat dilarikan ke rumah sakit umum Kepante, namun korban mengalami luka serius dan dirujuk ke rumah sakit umum RSUD Tecihles Maumere. Tribuners, yang kedua laka lantas di Desa Geliti, masih di Kecamatan Kepante, di mana sebuah motor fikson bersenggolan dengan sebuah motor Revo. Akibat kejadian tersebut, salah satu dari pengemudi tersebut mengalami patah tulang dan sempat juga dilarikan ke rumah sakit Kepante, namun korban juga tetap dirujuk ke rumah sakit umum Dr. Tecihles Maumere. Demikian Firda. Ya, baik. Terima kasih rekan Arnold atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Dan Tribuners, kita beralih ke informasi lainnya. Saudara, Taman Lapangan Banteng, Jakarta Pusat diserbu oleh pengunjung pada akhir pekan Minggu 19 Juni. Bukan tanpa alasan, ribuan warga berkumpul memadati kawasan Taman Lapangan Banteng untuk menyaksikan pertunjukan air mancur menari yang kembali digelar. Setelah 2 tahun ditiadakan, pertunjukan air mancur menari di Taman Lapangan Banteng, Jakarta Pusat kembali digelar setiap akhir pekannya. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Jakarta. Ada Pebi Adeliana yang akan melaporkannya. Silakan rekan Pebi. Iya, Firda, terima kasih. Air mancur menari di Taman Lapangan Banteng, Jakarta Pusat kembali digelar setelah 2 tahun ditiadakan karena pandemi COVID-19. Nah, Tribuners, tentunya hal ini juga memancing perhatian dari masyarakat yang ada di Jakarta. Dapat saya laporkan pada hari Minggu, tanggal 19 Juni 2022 kemarin, atau tepatnya pada tadi malam, begitu, antusias masyarakat sendiri bisa dilihat begitu tinggi untuk menyaksikan air mancur menari yang digelar di Taman Lapangan Banteng ini. Menurut pantauan kami di lokasi, suasana Taman Lapangan Banteng sendiri sudah cukup ramai oleh pengunjung sejak sore hari sekitar pukul jam 5 sore begitu maksud saya. Nah, mulai dari jam 5 sore masyarakat sudah mulai berdatangan dan memadati kawasan sekitar kolam yang ada di tengah-tengah Taman Lapangan Banteng tersebut. Nah, tentunya ribuan orang tersebut juga memadati tribun yang ada di pinggiran kolam untuk menantikan pertunjukan air mancur menari yang akan digelar. Tentunya untuk pertunjukan air mancur menari ini digelar setiap akhir pekan, yaitu di hari Sabtu dan juga hari Minggu sebanyak 3 sesi setiap hari. Setiap berlangsung begitu, diantaranya di pukul 18.30 waktu Indonesia Barat, kemudian ada di pukul 19.30 waktu Indonesia Barat untuk show yang kedua, dan juga yang terakhir di pukul 20.15 waktu Indonesia Barat. Nah, selain itu Tribuners, bisa saya sampaikan bahwa selain antusiasme yang cukup tinggi karena memang air mancur menari ini digelar baru kali ini setelah 2 tahun vakum, mereka juga sekaligus melepas kerinduan karena memang selama ini banyak aktivitas-aktivitas yang dibatasi akibat pandemi COVID-19. Oleh sebab itu berbagai acara yang kemudian kembali digelar oleh pemerintah disambut oleh
masyarakat sendiri dengan penuh sukacita begitu. Nah, pada suasana tadi malam sendiri nih untuk pergelaran air mancur menari di Taman Lapangan Banteng sendiri memang bisa dilaporkan bahwa masyarakat begitu bersemangat dan juga menyambut dengan teriakan serta tepuk tangan ketika lantunan lagu-lagu nasional diputarkan untuk mengiringi pertunjukan air mancur menari tersebut. Nah, jadi untuk pertunjukan sendiri ini digelar setiap pukul jam 18.30, 19.30, dan juga jam 20.15 waktu Indonesia Barat dengan durasi sekitar 15 menit, di mana air mancur di Taman Lapangan Banteng sendiri akan beratraksi begitu diiringi dengan lantunan lagu-lagu nasional dan juga lampu-lampu berwarna-warni. Nah, untuk menikmati pertunjukan ini, Tribuners bisa datang ke Taman Lapangan Banteng sendiri di hari Sabtu dan Minggu seperti yang tadi saya sampaikan, dan juga bisa menikmatinya secara gratis ya, tanpa adanya biaya tiket masuk. Nah, namun selain itu juga ada beberapa imbauan dari petugas dan juga pengelola di Taman Lapangan Banteng sendiri, tentunya salah satunya agar tidak mendekat ke area air mancur ketika pertunjukan sedang berlangsung. Kemudian juga tetap menjaga kebersihan di area taman dan juga tentunya tidak mengotori dan juga tetap menerapkan protokol kesehatan. Demikian Firda. Baik, terima kasih rekan Feby dari Tribun Jakarta atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi lainnya, saudara. Nasabah Bank Lampung mengalami dugaan kasus skimming, melaporkan kasus tersebut ke Polda Lampung. Jumlah uang nasabah yang hilang mencapai miliaran rupiah. Direskrimsus Polda Lampung Kombes Ari Rahmat Nafarin mengatakan, saat ini total nasabah yang mengalami skimming dilaporkan sebanyak 47 orang. Ari mengatakan sebagian dilaporkan oleh pihak Bank Lampung, namun sebagian yang lain melapor secara pribadi. Berdasarkan penyelidikan, kerugian nasabah mulai dari 15 juta hingga 300 juta rupiah, dan jika ditotal, jumlahnya miliaran rupiah. Dari hasil penyelidikan sementara, skimming tersebut bukan jaringan, melainkan dilakukan oleh perorangan. Modusnya dengan memasang kamera tersembunyi di bagian penutup keypad mesin ATM. Seusai mendapatkan PIN ATM, pelaku mencari nomor rekening korban dan mendapatkan database nasabah. Ari mengatakan dari hasil penyelidikan, saat ini ada 2 ATM di Lampung yang sudah terlacak. Pelaku skimming mengincar gerai ATM yang dimiliki oleh bank dengan respons yang lambat atas kerusakan atau sebuah permasalahan, sehingga tenggat waktu tersebut bisa dimanfaatkan pelaku untuk melakukan kejahatan. Ari mengimbau untuk meminimalisasi atau mencegah terjadinya skimming, masyarakat diharapkan memeriksa terlebih dahulu mesin ATM yang hendak digunakan. Caranya dengan diraba di bagian atas penutupnya. Pimpinan Pusat Muhammadiyah menetapkan 10 Zulhijjah 1443 Hijriah jatuh pada Sabtu 9 Juli 2022. PP Muhammadiyah menetapkan 1 Zulhijjah 1443 Hijriah jatuh pada Kamis 30 Juni. Kemudian hari Arafah atau 9 Zulhijjah 1443 Hijriah jatuh pada Jumat 8 Juli 2022. Ketetapan ini dituangkan dalam maklumat nomor 1/MLM/1Romawi.0/E/2022 tentang penetapan hasil hisab Ramadan, Syawal, dan Zulhijjah 1443 Hijriah. Maklumat itu ditandatangani oleh Ketua Umum PP Muhammadiyah Haidar Nasir dan Sekretaris PP Muhammadiyah Agung Danarto pada 3 Februari 2022 lalu. Adapun penentuan ini berdasarkan hasil hisab hakiki wujudul hilal yang dipedomani oleh Majelis Tarjih dan Tajdid PP Muhammadiyah. Sementara itu, hingga kini pemerintah belum menentukan Hari Raya Idul Adha 1443 Hijriah. Namun demikian, libur Hari Raya Idul Adha telah ditetapkan melalui Surat Keputusan Bersama atau SKB 3 Menteri Nomor 375 Tahun 2002, Nomor 1 Tahun 2002, dan Nomor 1 Tahun 2002 tentang Perubahan Surat Keputusan Bersama SKB 3 Menteri Nomor 963 Tahun 2021, Nomor 3 Tahun 2021, dan Nomor 4 Tahun 2021 tentang Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama Tahun 2002.
Dalam keputusan tersebut ditetapkan bahwa libur nasional Hari Raya Idul Adha 1443 Hijriah jatuh pada hari Sabtu 9 Juli 2022. Kendati demikian, penentuan Hari Raya Idul Adha oleh pemerintah akan diputuskan dalam sidang isbat. Direktur Jenderal Bina Masyarakat Islam Kementerian Agama Kamarudin Amin mengatakan rencananya sidang isbat akan digelar pada Rabu 29 Juni nanti. Polres Metro Jakarta Selatan membongkar pesta bertajuk Bungkus Naik di sebuah tempat spa di kawasan Wijaya, Jakarta Selatan pada Senin 20 Juni. Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Selatan AKBP Ridwan Soplanit mengatakan pesta tersebut digelar berbalut praktik prostitusi. Dari hasil pemeriksaan tersangka, kata Bungkus merupakan aksi hubungan seksual. Pesta berbalut prostitusi ini direncananya digelar pada 24 Juni nanti. Ridwan mengatakan saat ini pihaknya sudah menetapkan 5 tersangka dalam kasus tersebut. Dari pemeriksaan sementara, acara itu sudah digelar selama 2 kali. Ridwan mengatakan dari 5 orang yang ditangkap memiliki perannya masing-masing. Ada yang merancang, mempromosikan, hingga mengunggahnya ke media sosial hingga tersebar di seluruh media. Ridwan mengatakan 5 orang tersebut merupakan orang yang bekerja di tempat spa itu. Kini 5 tersangka dijerat dengan pasal 27 dan pasal 45 Undang-Undang ITE serta Undang-Undang Pornografi. Para tersangka kini telah dilakukan penahanan di Mapolres Metro Jakarta Selatan. Sebelumnya, jagat maya dihebohkan dengan beredarnya sebuah poster acara bertajuk Bungkus Naik Vol 2. Acara itu diselenggarakan oleh sebuah grup hiburan malam bernama Urbanika. Dalam poster tersebut tertulis, event itu digelar di sebuah panti pijat di kawasan Wijaya, Jakarta Selatan pada 24 Juni nanti. Tema dan konsep acara itu berupa disco dengan menampilkan foto wanita seksi di dalamnya. Acara ini juga memuat kata-kata atau jargon promosi bernada sensual, di antaranya yakni Beyond Your Wildness Sexpedition. Lansir dari postingan akun Ivan Hamilton Urbanika di Instagram pada Jumat 17 Juni lalu, acara itu mematok biaya untuk mendapatkan benefit sejumlah fasilitas. Meski event ini gratis, dalam poster itu, tiap pengunjung yang berminat mendapatkan fasilitas lebih dikenakan charge sebesar Rp250.000. Namun belum diketahui benefit atau fasilitas apa yang didapat dari biaya tersebut. Tanya itu, terdapat jargon promosi bermuatan sensualitas lainnya dalam postingan tersebut. Kita beralih ke informasi lainnya, Saudara. Aksi perampokan terjadi di kantor Dinas Pendidikan atau Distrik Kabupaten Tasikmalaya pada Senin 20 Juni dini hari. Kepala Distrik Kabupaten Tasikmalaya Iin Aminuddin menyebutkan aksi curas tersebut terjadi sekitar pukul 2 dini hari. Iin mengatakan ada 3 orang yang sempat disekap oleh perampok. Ketiganya merupakan dua orang satpam dan satunya merupakan seorang office boy. Keterangan yang dihimpun di lokasi, sejumlah pelaku mendatangi kantor Disdik dan langsung melakukan penyekapan 3 petugas yang ada di dalam kantor. Para pelaku kemudian mencari brankas dan sempat menjebolnya. Namun belum diketahui apakah yang ada di dalam brankas tersebut berhasil diambil oleh pelaku. Kasat Reskrim Polres Tasikmalaya AKP Dian Purnomo mengatakan setelah melakukan aksinya, kawanan lalu pergi meninggalkan 3 petugas yang masih disekap. Sempat beredar pula video yang memperlihatkan satpam dan OB kantor di Distrik Kabupaten Tasikmalaya disekap. Dalam video berdurasi 11 detik tersebut memperlihatkan 2 orang telungkup di lantai dengan kaki terikat. Kemudian terlihat seorang petugas lain berwarna kaos biru berupaya membuka ikatan tali kedua korban dengan menggunakan pisau. Kedua korban juga dilakban mulutnya dan petugas penolong pun membuka lakban tersebut. Dan akan kami tampilkan Tribuners keterangan dari Kadisdik Tasikmalaya Iin. Salah seorang pelaku menghunus golok. Langsung mengikat ya. Apa aja? Tangan. Kaki. Pakai lakban. Mata juga ditutup. Oh, langsung di. Terus ditidurkan atau gimana? Tengkurap ya. Tidak bisa gerak apa-apa. Perasaan Kang Iin, sekitar berapa lama mereka beraksi? Lama juga ya Kang Iin-nya. Sampai jam 3 kurang. Nah, saya memperkirakan itu sekitar jam 3 sampai 4.
Suara apa-apa, saya berusaha ingin melepaskan ini. Soalnya di bawah takut ada yang kena gitu. Mau menolongi, saya berusaha. Teman-teman ya. Saya ke lompat ke jendela. Itu gimana prosesnya Kang Iin bisa bebas dari? Pakai gunting. Oh gitu. Awalnya yang lepas apanya dulu? Tangan dulu. Tangan dulu. Terus lompat ke jendela. Keluar katanya ya, keluar. Lompat pagar di depan, gedor-gedor itu security yang di PUPR. Saat itu para pelaku udah ini. Udah enggak ada. Pertolongan, bangun lalu diantar ke sini. Pas mau masuk depan udah terkunci. Jalanan di Kota Solo belakangan diwarnai kemunculan spanduk Puan Maharani bersama Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka. Spanduk yang terpampang di Jalan RM Said itu bertuliskan Puan bersama Gibran dari Solo Raya untuk Indonesia. Bahkan keduanya disingkat dengan PUBG atau PUBG, di mana singkatan Puan bersama Gibran. Di sisi sebelah kanan juga terpajang foto Puan mengenakan baju merah dan foto Gibran mengenakan kemeja putih. Di bawah tulisan tersebut bertuliskan salah satu pendukung Jokowi yang memasang, yakni Projo. Salah satu linmas yang bekerja di Kelurahan Ketelan, Nimo 44 tahun, mengatakan spanduk tersebut baru tadi pagi terpasang, yakni pada Senin 20 Juni. Nimo mengaku melihat spanduk tersebut tadi pagi sekira pukul 6 pagi. Sementara itu, DPC Projo Solo buka suara terkait adanya spanduk Gibran dan Puan tersebut. DPC Projo Solo ternyata tak mengetahui siapa yang membuat lalu memasang spanduk di Jalan RM Said yang bertuliskan Puan bersama Gibran dari Solo Raya untuk Indonesia. Projo Kota Solo membantah telah memasang spanduk dukungan untuk Puan dan Gibran maju sebagai presiden dan wakil presiden. Ketua DPC Projo Kota Solo Tego Widarti mengaku tidak mengetahui siapa yang memasang spanduk tersebut yang juga terdapat lambang Projo. Wiwin menyebut dua spanduk yang terpampang merupakan selebaran hitam karena sudah mengatasnamakan Projo. Bahkan dirinya juga sudah mengonfirmasi ke daerah setempat bahwa mereka tidak tahu siapa yang memasang. Ia mengaku bahwa selama ini untuk mendukung pihaknya mengikuti instruksi pusat dan Dewan Pembina yakni Jokowi. Pihaknya mengaku keberatan dengan adanya spanduk yang terpampang di jalanan Kota Solo dengan nama Projo. Soal adanya kemungkinan DPC Projo Kota Solo terbelah, Wiwin memastikan hal itu tidak akan terjadi. Ia pun menegaskan jika di Solo hanya ada satu Projo saja. Pihaknya akan melakukan klarifikasi kepada yang memasang spanduk tersebut. Tribuners, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita dalam live update hari ini. Jangan lupa saksikan terus live update di seluruh kanal YouTube dan Facebook Tribun Network. Saya Firda Ananda, mewakili Korp Tugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!